Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang konsep penambahan. Sebelum itu, murid-murid perlu paham. Penambahan adalah merupakan konsep gabungan jumlah. Gabungan jumlah. Contohnya 1 dan 1 menjadi 2. Itu adalah konsep asas bagi operasi tambah. Terdapat beberapa kata kunci yang biasanya digunakan untuk menggambarkan dalam soalan yang berbentuk penyelesaian masalah itu adalah operasi tambah. Di antaranya ialah berapakah jumlah, keyword yang pertama. Keyword yang kedua, jumlahkan. Keyword yang ketiga, hitung jumlah. Okey, hitung adalah sama dengan kira ya, tetapi dia guna perkataan hitung ataupun kira jumlah. Baik murid-murid, sekiranya kamu menemui salah satu daripada keempat-empat kata kunci ini, yaitu berapakah jumlah, jumlahkan, hitung jumlah, ataupun kira jumlah, bermakna soalan tersebut adalah operasi tambah. Baik murid-murid, sekarang kita beralih kepada contoh soalan. Baik, cikgu akan bacakan soalannya. Jadual di bawah, jadual ini ya, menunjukkan bilangan guru sekolah rendah dan menengah pada tahun 2019. Baik, sila rujuk jadual yang ditunjukkan. Ya, jadual ini mempunyai dua kolom. Yang pertama, sekolah, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan kolom yang kedua adalah bilangan guru untuk setiap sekolah. Baik, bilangan guru sekolah rendah adalah 182,587, manakala bilangan guru di sekolah menengah adalah seramai 237,317 orang. Baik, seterusnya, berapakah jumlah guru sekolah rendah dan menengah pada tahun 2019? Baik, dalam soalan ini, murid-murid cuba cari kata kunci. Kata kuncinya ialah berapakah jumlah guru? Berapakah jumlah guru sekolah rendah dan menengah pada tahun 2019? Keyword utama adalah jumlah guru, ya, jumlah guru, iaitu jumlah guru sekolah rendah dan jumlah guru sekolah menengah. Bermakna soalan ini merujuk kepada operasi tambah. Seterusnya, bina ayat matematik. Bina ayat matematik berpandukan pada kehendak soalan, iaitu berapakah jumlah guru. Ayat matematik yang dimaksudkan ialah ayat matematik tambah. Jadi kita ambil bilangan guru sekolah rendah seramai 182,587 tambah, ya, tambah kerana kata kunci yang digunakan adalah jumlah guru, ya, berapakah jumlah guru, ya, tambah 237,317 sama dengan. Baik, itu adalah ayat matematik. Ok,
Okey, murid-murid. Itu adalah ayat matematik yang terhasil daripada soalan berbentuk penyelesaian masalah yang baru sahaja kita bincangkan sebentar tadi, iaitu 182,587 tambah 237,317 sama dengan. Cikgu ulang sekali lagi, ini adalah ayat matematik. Seterusnya, murid-murid perlu selesaikan dalam bentuk lazim. Dalam bentuk lazim. Baik, ambil nilai yang pertama, iaitu 182,587. Tulis semula seperti ini. 182,587 tambah. Baik, operasi tambah ini letak di bawah sini. Ya, 182,587 tambah. Baik, kita akan tambahkan dengan 237,317. Baik, nilai yang kedua yang akan ditambahkan dengan 182,587 ini, cikgu akan tuliskan di bahagian bawah sini. Tulis dari belakang ke depan. Tulis dari belakang ke depan ataupun dari nilai tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan yang terakhir adalah ratus ribu. Baik, kita mula dari nilai tempat sa, iaitu 7 ini ya. 7, 1, 3, 7, 3, 2. Baik, itu adalah bentuk lazim yang terhasil daripada ayat matematik. Seterusnya, kita akan selesaikan bermula dari nilai tempat sa. Nilai tempat sa ataupun digit yang paling belakang sekali, iaitu 7 tambah 7. Baik, 7 tambah 7, 14. Ya, 14, 4, kemudian 1, kita akan letakkan di nilai tempat 10. Jangan letak macam ni ya, murid-murid, 14. Baik, ini adalah satu kesilapan. Ya, satu kesilapan yang perlu kamu elakkan. Jangan sesekali buat kesilapan seperti ini. Letakkan nilai sa sahaja, iaitu 14. Yang satu tu kamu naikkan ke sini. Seterusnya tambah nilai tempat 10. 8 tambah 1 tambah 1. Ya, 10. 10 nilainya seperti ini ya, 10. Sifar sahaja diletakkan di sini ni, di nilai tempat 10. Manakala 1 akan ditulis di nilai tempat 100. Ya. Baik. Seterusnya kita beralih kepada tambahkan nilai tempat 100. 100. 5 tambah 1 tambah 3 sama dengan 9. Baik, seterusnya kita tambahkan nilai tempat ribu. Nilai tempat ribu adalah 2 tambah 7. 9. Seterusnya tambahkan nilai tempat 10,000. Baik, nilai tempat 10,000 adalah 8 dan juga 3. Baik, 8 tambah 3 sama dengan 11. Baik, 11 nilainya seperti ini ya. Baik, tulis 1 di sini, yang ini. Ya. Manakala yang 1 ni kita akan naikkan. Tulis semula di nilai tempat 100,000 di sini. Ya, baik. Seterusnya kita tambahkan nilai tempat 100,000. Nilai tempat 100,000 adalah 1, 1 dan 2. Jadi teruskan dengan operasi tambah.
2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Baik, jawapannya sudah ada di situ ya murid-murid. Jawapannya ialah sebanyak 419,904. Jangan lupa letakkan jawapan di ayat matematik di bahagian jawapan di sebelah sini ya. 419,904.